sisa elemen. Ya, seperti yang kalian lihat, ini juga bahannya Pak Ranto. Saya memang ada beberapa bahan dari Pak Ranto yang dikirim dari oleh Mas Gilang dari Pemalang ya. Pohon ini saya proses dalam penanganan pertama dari bahan yang dikirim oleh Mas Gilang sendiri. Ya, saya melakukan reposisi ketika pohon ini datang agak berdiri. Kemungkinan itu reposisi dari Pak Ranto ataupun dari Mas Gilang. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut, akan tetapi saya juga mempunyai nalar ataupun pola pikir yang berbeda dalam melakukan finishing sebuah bahan seperti ini. Pohon yang sangat mewah dengan liukan ekstrim, dengan perasan-perasan yang sangat istimewa ya. Jadi membuat sebuah konsep bonsai dengan gaya semi cascade, bisa dikatakan seperti itu. Jadi tajuknya agak merunduk, saya bikin awalnya agak sedikit tengadah seperti ini, kemudian saya rebahkan sedikit agar memperkuat kesan semi cascade-nya, karena tajuk ini akan saya pergunakan sebagai as ataupun mahkota, jadi perlu pembesaran, jadi akan membuat mahkota sedemikian rupa. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini, dan ini lebih memanjang dan yang ini agak turun ke bawah agar pohon terlihat lebih merunduk ya. Dan saya juga menambahkan batu pada batang ataupun pada pangkal start dari perakaran, gunanya untuk apa ya, membuat keseimbangan pada titik tumpu, karena pohon ini bisa dikatakan dengan gerakan yang dramatis, dengan ekstrim, dengan gaya semi cascade, akan tetapi akarnya masih kurang. Tentu saja ini akan berkembang terus ke depannya. Saya akan menambahkan media lagi, saya akan tambahkan extension nantinya. Kemudian tidak menutup kemungkinan saya juga akan memindahkan ke pot yang lebih besar. Akan tetapi saya tidak melakukan grounding karena saya ingin akar ini berkembang. Biasanya kalau taruh di grounding, kalau kita lalai dalam melakukan grounding, hanya ada beberapa akar yang kuat nantinya. Selebihnya mereka akan tertinggal karena mereka posisi di bawah. Akan tetapi kalau posisi di pot, mereka akan membuat perakaran lebih apa ya, lebih rata, karena satu akar yang kuat akan mentok, kemudian yang lain akan berkembang, akan terus seperti itu, mentok, yang lain mengganti, kemudian mentok lagi, kemudian yang lain akan mengganti, jadi perakaran lebih seimbang dan lebih merata ya. Jadi saya menambahkan batu karang gunung pada perakaran juga untuk sebagai penopang dan juga sebagai penyeimbang titik tumpu, karena pohonnya begitu berat ke sana, jadi saya menambahkan bebatuan ini untuk penyeimbangan berat, jadi pohon kelihatan lebih kokoh sesuai dengan konsep yang saya harapkan ke depannya. Jadi untuk penekukan daripada bahan ini, saya melakukan penekukan ekstrim mengikuti dari alur batangnya. Kali ini saya hanya meretakkan satu cabang ya. Kemudian saya kemarin melakukan puasa air selama 2 hari pada pohon ini, bertujuan untuk melenturkan daripada cabang-cabang yang muda ini, dan syukur lumayan berhasil. Saya membuat ada twist-twist yang lumayan, kalau ini tanpa puasa air kemungkinan sudah patah, pasti sudah pada patah. Yang seperti ini syukur tidak terjadi patahan, akan tetapi ini hanya ini yang satu tadi terdengar suara krek ya. Jadi cukup berguna kalau kita melakukan sebuah puasa air, artinya tanpa penyiraman selama 2 hari, ketika pohon mulai agak layu, nah di sanalah kita melakukan sebuah wiring awal jenis sancang. Saat kita melakukan penekukan cabang, kemudian menjadi sedikit lentur karena efek dari layu tersebut. Kurang lebih seperti itu sahabat, sebuah proses tahapan awal dari bahannya Pak Ranto. Semoga apa yang kalian nanti saksikan di video mengenai proses ini bisa bermanfaat ataupun bisa berguna buat kalian yang mempunyai bahan-bahan, mungkin bahan yang lain, mungkin dari serut ataupun segala macamnya, mungkin dari sianci. Jadi untuk melakukan sebuah tekukan-tekukan, kalian bisa melakukan sebuah proses puasa air atau puasa penyiraman kurang lebih mungkin atau 2 ataupun 3 hari, tergantung dari besar kecilnya cabang ini. Ketika mereka mulai layu, ditunjukkan oleh daunnya yang mulai agak merunduk, nah di sanalah kita melakukan proses wiringnya, dan kemudian kita bisa melakukan penekukan untuk mengurangi dari patahan dari si cabang itu.
Nah, setelah ini saya akan kembali melakukan penyiraman full. Tadi sudah menambahkan pupuk untuk pegangan, dan kemudian saya akan melanjutkan dengan penambahan extension di sini untuk memancing akar dan juga kesuburan. Oke, para sahabat, untuk kalian yang sudah mengklik video ini, terima kasih banyak, dan jangan sampai bosan untuk terus mengikuti Bonsai Elemen bersama saya, Donna Wayan.